Yuk. Oke, teman-teman, ini lagi persiapan mau bakar ayam kampung. Ceritanya mau acara malam mingguan biar suasananya dapet ya, bakar-bakar ayam. Karena ayamnya mana? Ayamnya lagi diproses, lagi dibikin bakar. Itu ya. Durennya itu ini dihabisin sama kawan kita itu. Tapi masih ada stok. Itu duren as kampung Ciberem. Oh, stok masih ada ya? Masih ada. Nanti lihat lagi keseruan-keseruan kita bakar-bakar ayam. Oke. Jangan demam-demam mulu. Bahaya. Oh, ini bos besarnya. Ini tuan rumahnya. Bos besar. Oke, ini bos besar. Assalamualaikum. Kalau ke sini guys, kalau mau kunjungan wisata ke sini itu jangan lupa mampir dan hubungin ini Kang Agus. Dia top inilah. Top leader. Top leader. Top leadernya. Pokoknya punya bakal, kawasan. Punya kawasan pastinya bakalan diajakin spot-spot yang ajib, yang keren, yang gokil. Mantap kan pokoknya. Gokil. Tamat sih. Mau pulang. Kucing yang apa sih? Iya deh, menghangatkan. Hangat kucing ya. Boker apa enggak ya? Juragan kita tuh lagi merokok. Yo, what's up yo? Mana kita sekarang? Di mana? Gadak. Ya, ini eventnya. Oh, atap langit Indonesia. Ini acara. Bisa nikmatin ya. Yup. Halo teman-teman. Ini kita lanjut ke sesi yang bakar ayam tadi nih. Potong dari pembelian ayam dari warga sini, kita lagi bakar-bakar. Bumbunya juga lagi disiapkan. Oh, lihat dong, wow, ini matangnya hampir sempurna nih. Arangnya, waduh, gede banget ya. Wow, dahsyat. Pokoknya keseruan malam ini bakalan gak bisa dilupain deh. Kita di dapur, Pak, dapur. Seru-seruan ngeliwet dengan kudapan, ayam apa? Kampung bakar ala kampung Ciberem desa Cibadak. Sama siapa? Lagi sama siapa? Oh, ini kita lagi sama teman-teman. Semua ini di bawah naungan Atap Langit Nusantara Organizer. Jadi kalau teman-teman mau ada acara apa gathering kah atau acara hepan-hepan bareng teman-teman, bisa hubungin tuh. Linknya ada di bawah description ini. Nanti teman-teman tinggal bisa hubungin isinya Mas Isan.
Ini yang ditunggu sambelnya ini loh. Ini guys lihat ini sambel 11 bumbu racikan rahasia dipadu padankan. Jadi memang ciri khas ini dan sulit untuk kita buat di rumah karena memang 11 bumbu racikan rahasia yang nggak dikasih tahu sama Kang Agus. Ya, semuanya nggak tahu ya. Serupa bisa kamu. Apunya dong. Ini kayak yang di Papua kan, yang ditanam di bawah tanah. Batu.